Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gue, Feby Pratama. Oke teman-teman, jadi hari ini itu kita berdinas kereta api Taksaka. Relasi perjalanannya yaitu dari stasiun Gambir menuju stasiun Yogyakarta. Cuman hari ini itu kita berdinasnya sampai stasiun Purwokerto. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Bagaimana kelanjutan videonya? Simak terus sampai habis. Udah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan dan urusan administrasi perjalanan dinas juga udah selesai kita lakukan, dan sekarang kita mau ke ruang PAP dulu. OTC andalan Jakarta ini. Nope. Siap. Siap. Ayo tuh. Siap, siap. Iya. Iya, gampang udah. Oke teman-teman, kereta kita udah standby di Jakarta Kota, kita mau persiapan dulu. Semboyan 40 telah diberikan, semboyan 5 dikasih dulu. Bang. Terapkan prinsip physical distancing. Tidak sampai mana, Bang? Purwokerto. Purwokerto, siap. Ayo. Protokol kecuali kontak langsung secara rutin dengan pelanggan, pekerja wajib menggunakan masker. Oke teman-teman, kita udah berangkat dari stasiun Jakarta Kota menuju stasiun Gambir. Jadi suspek dan atau terkonfirmasi. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Cip 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 cip. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Taksaka. Cip cip. Oke, mic-nya bagus. Suaranya juga bagus. Suara TV tadi udah bagus sih.
Kita udah sampai di stasiun Gambir, kita mau ke PAT dulu. Udah masuk grup semua, Kang? Assalamualaikum. Oke teman-teman, waktunya kita persiapan apel keberangkatan. Kita udah berangkat dari stasiun Gambir. Kita mau announcer dulu. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Taksaka. Perkenalkan, saya Fedi Pratama sebagai kondektur yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi saya melalui nomor telepon 0812 sebagaimana tertera dalam papan nama yang terpasang di ujung depan kereta. Pelanggan yang kami hormati, demi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan kita bersama dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 melalui program adaptasi kebiasaan baru, kami informasikan selama dalam perjalanan penumpang dalam kondisi sehat, tidak menderita flu, batuk, dan demam. Memakai masker dan face shield. Dihimbau untuk memakai jaket atau baju lengan panjang ataupun manset penutup tangan. Melakukan physical distancing atau menjaga jarak dengan penumpang lainnya pada saat akan naik ataupun turun dari kereta api. Apabila merasa kurang sehat, dapat menghubungi petugas yang sedang berdinas. Mari bersama memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Penumpang yang kami hormati, selamat datang di kereta api Taksaka yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 7 jam 40. Kita udah selesai announcer. Pastinya kita mendata atau memeriksa penumpang sesuai dengan penduduknya masing-masing. Selamat pagi, Pak. Permisi. Mohon maaf buat keselamatan Bapak, nanti facialnya silakan dipasang. Mari, selamat pagi. Mari, Pak. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf buat keselamatan Ibu, facialnya silakan dipasang. Mari, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Demi keselamatan yang patah, Ibu, facialnya silakan dipasang, Bu, ya. Alisa ya? Modus. Subandono bukan? Apa? Subandono bukan? Subandini. Keren Sugiono. Ini Pak TK andalan kita ini. Siap. Dina sampai mana, Bang? Sampai
Sampai Jogja, oke siap. Mancar lila ya. Amin, siap. Udah keren. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Taksaka akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Sudah sampai mana? Nope. Jogja ya? Iya, sampai Jogja. Sampai Jogja. Semboyan 40 telah diberikan, rangkaian sudah aman, semboyan aman. Pemeriksaan suhu tubuh udah selesai kita lakukan. Sekarang kita lagi di kereta api Luxury yang generasi pertama. Bisa teman-teman lihat. Nah, untuk menu hiburannya sama seperti generasi yang kedua juga ya teman-teman. Ada musik, ada film. Kemudian ini sedikit view di kereta api Luxury generasi pertama. Oke teman-teman, kalau ini fungsinya untuk naik turun senderan ya. Kemudian yang ini fungsinya untuk naik turun bagian kaki ya. Kalau ini tombol untuk naik, nah bisa teman-teman lihat. Dan sebelahnya lagi untuk turun. Kemudian ini untuk tombol mengembalikan seperti semula. Yang sebelah kiri untuk kaki dan sebelah kanannya untuk senderan. Kemudian di sini juga ada colokan untuk headset dan ini lampu baca ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Kemudian di sini juga tersedia colokan ya teman-teman. Bisa buat cas handphone dan di sini juga ada colokan USB. Kemudian di sini juga ada lemari kecil, ada kacanya. Bisa ngaca dulu nih. Kemudian di dalam
Lemarinya juga ada colokan USB ya teman-teman, untuk menyimpan barang ataupun perlengkapan lainnya. Dan kemudian ini juga bisa dikunci. Nah, kemudian ini penampakan meja makannya ya teman-teman. Di sini bisa ditarik seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya juga tersedia tempat sampah ya teman-teman. Nah, untuk fasilitas selanjutnya teman-teman akan juga dipinjemin satu unit headset. Kemudian teman-teman juga dikasih penutup mata untuk tidur. Kemudian air mineral 1 dan puding. Kemudian jus. Dan yang terakhir snack ya berupa kacang. Nah, selain ini teman-teman juga akan mendapatkan makanan berat ya. Seperti itu. Dan yang pastinya posisi kaki kita sangat nyaman ya teman-teman. Bisa selonjoran. Kemudian untuk posisi badan ketika tidur juga nyaman ya teman-teman. Yang pasti teman-teman bisa tiduran selama dalam perjalanan. Keren pokoknya. Halo Mbak. Modus. Dina sampai mana? Dina sampai mana? Dina sampai Jogja. Oh, sampai Jogja. Siap-siap. Pelanggannya gimana? Aman? Aman. Aman ya. Alhamdulillah. Oke, siap. Gimana? Ada temuan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, buat teman-teman yang ingin kepoin di gembanya, silakan kepoin di mana, Mbak? Alisa AM. Ada skor. Oke, siap. Tulisannya ada di bawah ya. Oke, siap. Jangan lupa di follow gitu ya. Oke. Follow. Oke, makasih ya. Dadah. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan sesaat lagi kereta api Taksaka akan tiba di stasiun Purwokerto. Bagi rekan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada ketinggalan atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Saya Feby Pratama, kondektur yang bertugas pada kesempatan kali ini.
Mohon izin pamit undur diri dalam menemani perjalanan Anda. Selanjutnya, perjalanan Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertiga. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Tolong gunakan jasa layanan kereta api. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan kami. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Purwokerto. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Taksaka akan tiba di stasiun Purwokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Makasih ya. Thank you. Okay. See you next time. Ayo, Pak. Iya. Ya. Makasih ya. Oke, teman-teman, kita udah sampai di stasiun Purwokerto. Kita mau perjalanan menuju Mas dulu. Oke, kita ini udah jalan menuju Mes. Kita nanti baliknya LD ya. Jadi kita istirahatnya lumayan lama di Purwokerto. Assalamualaikum. Taksaka. 10 Om. Bareng Pangga? Iya, sama sama Adim. Adim ya, nomor berapa? Nomor 10. Ke kanan ya? Iya, kanan. Nah, oke, okay, siap. Taksaka. Enggak, LD saya. LD apa? Ya, ini Pangga. Oh, Pangga. Itu di Pangga. LD. Ya, ya sama kafe itu di Pangga sama ge. Si Adim. Nomor 10 Pak, nama Adim. Ya udah, siap bareng. Kamar 10. 9. 10. Assalamualaikum. Kayak kenal, kayak kenal. Apalagi ini nih. Kenal banget ya. Oke, teman-teman, sekian dulu video kita untuk hari ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.